Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bu Eni mau menerangkan membuat logo mentari. Ya, kita siapkan dulu di Corel Draw, ya, file new document. Kemudian di sini nama filenya membuat logo mentari. Nah, IM3 dulu yang logo mentari. Oke. Siap ya, filenya sudah siap. Landscape ya, ini dalam 50%. Kemudian kita cari contoh yang di browsing ke Google, cari logo mentari. Logo mentari. Logo mentari. Oke. Nah, ini ada gambar-gambar logo mentari. Kita pilih ya ini. Nah, klik save ya, save. Gambar, kemudian mentari, ya ini simpan ya, mentari, klik mentari, save, ya, perhatikan, kemudian langkah selanjutnya kita ke Corel Draw, ya kembali file import, lalu komentari tadi sebagai contoh pembuatan logo mentari di Corel Draw tugas kalian ya, ini. Sekarang langkah selanjutnya kita buat ini namanya poligon. Ini yang kayak kayak jeruji ini ya. Buat poligon. Poligon berapa titik? Ini kita hitung mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, cari di sini di toolbox ini. Toolbox polygon. Nah, polygon. Di sini di atas ya, di atas diketik ini side-nya for point or side ini 20 titik. 20 titik enter gitu ya. Terus mouse-nya letakkan di sini. Kalau bundar ser bulat lat ya control drag. Polygon control drag. Nah, kemudian lakukan selanjutnya adalah shape tool. Ya, shape tool drag ke dalam. Drag ke dalam. Nah, begini, drag ke dalam. Baru kasih warna sesuai dengan ini, kasih warna. Kasih warna. Nah, kasih warna begini atau kasih warna ya. Kemudian langkah selanjutnya kasih warna begini ya. Boleh, begini juga boleh. Langkah selanjutnya adalah membuat lingkaran. Lingkaran. Lingkaran ini ya, kita buat lingkaran. Lingkaran ya, control drag. Membuat lingkaran. Control drag lingkarannya kurang kecil. Control drag ya. Nah, lingkarannya kurang kecil, kurang besar. Nah, lingkaran, nah seperti ini yang besar ya, control drag, control drag. Ini, nah seperti ini, mak taruh di sini posisinya, warna sama bisa ya, warna sama, outline-nya kosong, outline-nya none, kuning-kuning, outline-nya none gini. Terus langkah selanjutnya adalah apa? Ini yang jeruji yang kedua. Jadi kedua ini bisa dicari dengan cara klik yang ini ya, poligon yang ini. Mouse letakkan di pojok ini, tekan di keyboard shift, drag ke dalam, klik kanan, drag ke dalam, klik kanan. Nah, kasih warna gini ya, kasih warna. Nah, kemudian boleh kasih warna pink. Nah, ya. Terus yang lingkaran yang ini coklat bagaimana? Ini juga gitu lingkaran yang ini ya. Mouse letakkan pojok ini, drag ke dalam, klik kanan. Nah, klik kanan kemudian kasih warna coklat ya. Kasih warna coklat misalnya. Jadi warna coklat misalnya begini. Nah, ya. Terus kemudian langkah selanjutnya ini ya lingkaran ditaruh di belakangnya ini
ini apa duri yang per, duri yang kedua, klik kanan, order ya, to back a lawyer, maaf ya, behind ya, taruhin aja ini lingkaran ini, klik kanan, order behind, behind yang pink ini, klik yang pink. Nah, begini. Baru, kemudian buat lingkaran lagi. Klik yang coklat ini, klik yang coklat, ya. Kemudian di mouse-nya letakkan ini, di keyboard tekan shift, klik kanan. Nah, kasih warna begini, outline, pinggirannya. Ini warna outline-nya masih nan, kasih warna outline coklat, double klik di sini, ya. Double klik, kemudian outline color. Ini outline ketebalannya kasih 2. Kemudian color-nya kasih coklat. Nah, coklat misalnya begini. Oke. Nah, ini kurang ya, kurang tebal ya. 2,5. Nah, begini kurang tebal. Atau warnanya lagi outline di desain, kita cari warna outline. Outline-nya lagi, ada enggak warna coklat ini? Oke. Nah, gini ya. Langkah selanjutnya apa? Kita buat mata. Enggak persis ya, enggak apa-apa. Ini Bu Eni tunjukkan caranya begini loh. Ini buat pipinya, boleh dari lingkaran kecil ini. Lingkaran kecil. Terus ya, kasih warna apa? Kasih warna warna begini ya, atau warna tubuhnya atau sama dengan warna ini. Ya, dikasih eyedropper aja, eyedropper klik ya. Jadi warna pipinya seperti ini sama, cuman kasih hitam ya, outline-nya hitam. Pakai di sini ya. Begini. Ctrl D, copy paste. Ya, posisinya begini. Nah, begini. Ctrl D, copy paste. Pipinya, ini ya, pipinya masuk. Nah, kemudian baru mata. Mata, bikin mata bagaimana? Buat mata dari lingkaran sama seperti lingkaran, control drag. Ya, kasih warna putih. Mata warna putih. Putih. Nah, kemudian mouse-nya letakkan di pojok kiri, shift drag ke dalam, klik kanan, warna hitam. Nah, sekarang di block ya. Ya, group, crop, group object. Klik ya, kasih warna ini bisa warna mata, matanya kecil kurang kecil. Nah, ini matanya kurang kecil. Nah, begini matanya, begini ada dua misalnya. Ctrl D, matanya begini ya, ini mungkin jadi cimol ini ya, lucu sekali nanti ini. Kemudian alis ya, buat alis dari freehand ya, klik lepas, klik langkungkan dengan shape tool ya, shape tool diklik ini, convert to curve, jangan lupa diklik, kemudian convert to curve, naikkan ke atas ya, posisinya naikkan ke atas, naik ke atas. Nah, kemudian ketebalannya ya, picknya ketebalannya ini alisnya agak tebal. Nah, begini alisnya agak tebal, 2,5, lu tebal sekali. Nah, klik lagi, diatur lagi, ya, alisnya tebal, gini, nah, putar, Ctrl D, copy paste, nggak sama, nggak apa-apa, kalau bulat ya seperti itu, lingkar, nggak apa-apa, samanya, ini, nah, begini, bentar, alisnya, dia taruh sebelah mana posisinya, nah, begini ya. Nah, ini yang sisi sebelah sini. Nah, sisi sebelah sini bagaimana? Kurang kecil. Ini alisnya. Jadi bisa dari freehand. Ya. Jadi lucu ya, malah gambarnya Bu Eni mentarinya bukan mentari. Mentari apa? Mentari-mentari, tapi mentari-mentarian ya. Mulut, ya hidung. Hidung juga jadi freehand. Jadi kemudian ini Bu Eni cuma tunjukkan. Nanti kalau desainnya agak lama mungkin bagus ya. Ini juga gitu. Langkung dari freehand dari Bezier. Nah, sekarang juga ini coba tunjukkan dari Bezier. Bezier bagaimana? Ini Bezier.
klik dilepas, puter ya hidungnya, ini hidung, puter, puter dikit, nah ini hidungnya, misalnya hidungnya seperti ini, begini, hidungnya agak putar sedikit, nah begini, hidungnya, loh ini, ya hidungnya begini, terus, ya begini ya, nah, kemudian mulutnya, mulutnya bagaimana? Nah, ini mulutnya agak ke atas, ini agak ke atas. Ya, putar lagi. Putar klik-klik lagi. Jangan takut desain jelek, enggak apa-apa. Ini yang penting berusaha. Nah, ini kurang dikit, kurang ke sini. Hidung, mulut. Mulut pakai pentul. Kasih warna ini, kasih warnanya bisa nanti pentul. Ya, lepas. Ini double klik-klik. Nah, perhatikan. Ini kasih warna coklat, posisinya kasih warna coklat, mulutnya coklat ya. Klik, nah coklat. Ya, terus kemudian di shape tool. Ya, shape tool. Ya, ini mulutnya shape tool. Begini. Ya, ini pakai, nah begini mulutnya. Mulutnya lincip ya, keliru. Ini delete begini, cari yang pentulnya begini. Nah, posisinya di bawah, klik-klik coklat ya. Nah, mulutnya coklat, mulutnya coklat. Nah, begini, shape tool ini yang diputar. Nah, begini terus lagi di sini. Shape tool, kalau desainnya lama mungkin bagus, nak ya. Coba di, nah perhatikan, nah begini, ini desainnya, ini cepet-cepet supaya kamu tahu, oh di sini. Nah kemudian langkah selanjutnya, ini mouse ya, shift drag, ya kasih warna putih, dia tertawa, sedang tertawa. Misalnya dia sedang tertawa, jadi pakai warna putih. Ya, nah begini, ini dia sedang tertawa. Klik lagi. Nah, begini. Ini ya. Ini di block group. Jadikan group. Group object. Ini. Nah, perhatikan. Taruh, putar. Putar dikit. Putar. Nah, letakkan di sini. Ini putar lagi. Putar. Nah, gini agak gini. Mencong ya, jelek ya. Tapi sudah agak mirip. Jadi kalau misalnya desainnya agak lama mungkin Bu Eni bisa ngatur ya, karena ini tunjukkan di sini. Jadi kalian bisa mengerjakan tugas Bu Eni ya. Semoga bisa membantu. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.